Selamat datang kembali di YouTube channel Beli Toys Indonesia. Setelah saya melenyapkan komunitas Marvel, tega ya. Pada hilang semua teman-teman saya dari komunitas Marvel. Ya gantian lah, itu yang review 3 nih, saya mau nge-review ini sekarang yang lebih gede lagi. Wow, nah, ini adalah Hot Toys Nano Gauntlet skala 1/4. 1:4 ya? Ya, 1:4. Dan ini bedanya dengan yang ini Cos Baby. Cos Baby kan desainnya lucu-lucu, ya, bulat-bulat, ya, bantet-bantet. Ya. Nah, kalau yang ini lebih accurate. Ya. Dan ini adalah Hulk version. Ya, jadi ini berarti yang dipakai Hulk. Hulk. Yes. Cuman, ini kan kalau sebelumnya saya lihat pakai Hulk jadi gembrot gini ya. Nah, ini yang senyatanya real sesuai detail filmnya. Jadi tangannya Hulknya walaupun gede kan masih berbentuk tangan manusia. Iya. Yeah. Ini khususnya eksklusif. Ini ingat saya dulu yang Infinity Gauntlet enggak ada blue-blue-nya sih. Ini sekarang dikasih blue-blue. Iya. Jadi kelihatan elegan gitu ya. Elegan, kelihatan elegan. Dan bedanya yang ini articulated finger. Yang ini tinggal saja dulu, nggak articulated kan. Ini bisa di pose semi mau. Bisa ya. Coba. Ya nggak bisa sesuai. Ini gini. Sudah begitu. Bisa kan? Bentar, ini ada harus menggunakan baterai. Oh, pakai baterai juga. Ya. Ya, jadi ini Nano Gauntlet ini juga sama seperti yang Cos Baby, bisa menyala. Iya. Untuk menyalakannya ada knob di bawah, bisa langsung. Nah, atau versi kedua adalah pakai sensor. Sensor. Ini sama seperti yang Infinity Gauntlet dulu kita kan sudah pernah review. Yeah. Nah, itu pakai ini. Ya, jadi pakai sensor. Orang enggak ngerti, nyala sendiri. Mati sendiri. Yeah. Nyala. Jadi bisa ngerjain adik-adik kecil ya. Nih, ini magic nih bisa nyala sendiri. Iya, iya, iya. Nah, ini sebenarnya saya mau cocokkan nih, jangan-jangan ada warna yang ketuker. Ini kita harus detail ini kalau barang koleksi. Okay. Jadi ada hijau ini apa ya? Time stone. Doctor Strange. Yes. Ungu itu Power Stone. Yes. Or biru itu Space Stone, Tesseract. Red itu Reality Stone. Orange, Dark World. Orange itu apa ya? Orange itu Soul. Yang ini yang dijaga sama Red Skull itu. Kalau Yellow. Yellow itu yang di jidatnya Vision. Oh iya benar. Iya iya iya. Saya memang saya tuh kalau Marvel, komunitas Marvel sendiri tuh. Dan ini baterai not included ya? Baterai not included. Jadi ini pakai beda ya sama ini. Kalau ini include, yes, dia pakai baterai kancing itu, baterai ya. LR. Yes. Sudah include. Tapi kalau yang ini nggak include karena dia baterai A3. Jadi harus beli sendiri. Beli ya, sendiri. Baterainya gampang sih. Di mana-mana bisa Anda dapatkan. Tinggal Anda unscrew di sini, masukkan sesuai instruksi, screw balik, teklek, nyala. Buat ya. Anda penggemar Avenger atau terutama Hulk, Iron Man, whatever, ini semuanya mesti harus dibeli. Terutama yang ini ya. Nah, ini detailnya bagus banget, bisa digerakkan. Terbukti tadi gini bisa tangannya. Metal. Anda salah satu jari aja bisa fatal. Oh iya, fatal. Hati-hati. Untung gini ya. Nah, pokoknya yang harus diingat ya, Anda kalau nge-review ini jangan sampai. Jangan sampai gimana? Jangan sampai nanti gimana? Terjadi hal-hal. Maksudnya gini. Nah kan, balik kan? Balik kan? Balik.
Ini teman-teman dari Marvel balik. Kecil ini ternyata ya. Padahal pokoknya besar. Wah. Mau yang lebih gede. Mau yang lebih gede. Oh, tentu. Saksikan episode berikutnya. Aku yang lebih gede. Nah, lu. Mana-mana. Tetap di channel Indonesia.